weekend bersama kita Storms Family. Kita mau ngajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan lagi nih di weekend kali ini. Kita mau piknik nih teman-teman, tapi pikniknya di tengah-tengah pasar. Wah, kedengarannya unik ya, piknik di tengah pasar. Harga tiket masuknya per orang itu 5.000. Nah, kakak udah dapat tiket juga, jadi kita berempat, ada yang nggak ikut ya. Jadi 15.000 aja. Nah, yuk teman-teman ikuti terus perjalanan kita ke pasar yang unik ini. Nah, seperti pasar pada umumnya, di dalam ini kita bisa beli sesuatu nih teman-teman. Tetapi yang uniknya, kalau teman-teman mau beli di pasar ini harus pakai uang kayu. Jadi di sini ada tempat penukaran uang kalian ke uang kayu, panggonan ijol duit. Yuk kita tukar dulu. Nah teman-teman, tadi kita udah tukar uang kita menjadi uang kayu sekarang. Wah, 100.000 kita dapat pecahan 20.000, kita juga ada pecahan 10.000 dan juga ada pecahan 5.000. Wah, berarti di sini kisaran harga berapa ya kalau kita mau beli pakai uang kayu ini? Makin penasaran kan? Ikutin terus ya perjalanan kita kali ini di Pasar Tumpah Pringgondani. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam Pasar Tumpah Pringgondani. Tuh, coba lihat teman-teman. Pasarnya sejuk banget ya, banyak pohon-pohon. Tuh. Nah, ini baru di pintu gerbangnya. Sekarang kita mau coba masuk lebih dalam lagi dan melihat seperti apa sih isi dari pasar ini. Cuman ada begini ya, hanya ada di pasar Tumpah Pringgondani ya Pak. Terima kasih, unik sekali. Balikpapan, top. Nah teman-teman, ini kita sudah ada di ujung dari pasar, mentok ya begitu masuk. Nah rupanya di center tempat ini itu banyak sekali penjual jajanan pasar atau makanan berat pun terlihat ya dari sini. Cuman yang uniknya mereka menjual makanan-makanan tradisional. Ada yang pakai besek, ada yang pakai apa namanya itu kayak tanah liat. Nah jadi ini unik banget pasar di sini teman-teman. Yuk kita lihat keunikan lainnya lagi yuk. Setelah tadi kita sedikit berkeliling di tempat ini, rupanya di sini didominasi jualan kuliner teman-teman. Nah yang uniknya itu kalau teman-teman mau menikmati kulinernya di tempat ini langsung juga bisa, karena di sini disediakan bangku-bangku dan juga lesehan seperti tempat yang udah kita pilih di sini. Tenang aja, nggak bakal kepanasan karena di sini pohon-pohonnya tinggi-tinggi dan daunnya lebar-lebar. Jadi kita nggak langsung kena matahari nih, bakal seru deh piknik di sini. Yuk, saatnya kita cari makanan yang bisa kita nikmati sambil piknik di tengah pasar Tumpah Pringgondani. Kita coba yuk uang kayunya di situ.
Nah, ini udah dapat nih gorengannya aneka macam 2000-an, teman-teman. Jadi 10.000 kita bayar ke ibunya. Bisa pakai uang ini ya, Bu ya? Memang pakai uang ini. Memang pakai itu katanya. Bu, boleh nanya enggak, Bu ya? Kok Ibu cantik banget nih jualan di pasar tapi pakai baju daerah. Ini sudah memang sudah konsepnya seperti ini, Mbak. Konsepnya. Oh. Diharuskan pakai baju adat untuk hari keramat, pasar keramat kan ini hari. Jadi kita harus pakai baju adat. Kalau hari-hari biasa Sabtu Minggu pakai baju adat seperti kebaya atau lurik seperti itu mereka. Oh, jadi pasar ini keunikan lainnya memang wajib penjualnya pakai baju daerah. Nah, karena hari ini pasar keramat, jadi ibunya memilih pakai baju adat mana, Ibu? Bugis. Adat Bugis. Oke. Adat Bugis. Ya. Tadi kita udah beli gorengan jajanan pasar, sekarang kita mau beli siomay. Yuk, ikutin terus ya. Di sini ada penjual siomay ini. Siomaynya harga seporsinya 20. Untuk isiannya terserah pengunjung mau pakai. Lengkap sih ibunya, ada tinggal pilih tuh mau siomay, ada kentang, ada tahu, ada sayur, ada pare juga. Nah, mana yang kalian suka pilih saja. Kita sudah selesai makan dan kita mau tanya nih di salah satu pengunjung, kebetulan duduknya dekat dengan tempat piknik kita di sini nih. Nah, cuman ibunya nih rame-rame, jadi kita penasaran nih, kok kayaknya seru banget ngumpul-ngumpul di sini. Kenapa sih milih di sini? Kita mau tahu nih tanggapan dari ibu-ibu di sini ya. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Maaf ganggu waktunya, lagi makan. Gak apa, yang masih makan silahkan dilanjut. Mungkin mbaknya udah selesai. Sudah selesai. Mau nanya nih mbak, kok bisa nyampe sini rame-rame terus milih makan siang di sini tuh kenapa? Tanggapannya seperti apa? Tanggapannya di sini enak, suasananya enak, adem gitu. Saya sudah 3 kali ke sini. Sudah dengar-dengar dari mana-mana katanya rame. Sudah ke 3 kalinya di sini. Dengan Mbak siapa? Mbak Ica. Mbak Ica. Wah, ternyata Mbak Ica udah lebih dari sekali, bahkan dia bilang udah 3 kali, dan Mbak Ica ngajak rombongan sekarang ya. Gimana ibu-ibu, seru makan di sini? Alhamdulillah. Ini ketemu teman masih kecil ini, Mbak. Oh, ini teman-teman SD. Teman SD, 30 tahun. Teman SD. Jadi gimana, Bu, untuk harganya di sini? Cukup terjangkau ya. Terjangkau. Dan untuk rasanya bagaimana, Bu? Alhamdulillah. Rasanya cukup enak begini, banget. Kalau sudah ada simbol gini berarti artinya enak. Oke, tuh ibu-ibu di sini aja pilih ngumpul-ngumpulnya, tempat nongkrongnya itu di Pasar Tumpah Pringgondani, karena memang tempatnya itu cocok banget untuk ngobrol-ngobrol, untuk duduk-duduk santai sambil menikmati kuliner yang ada. Gak apa-apa, Mbak. Jadi seperti inilah teman-teman situasi atau isi dari Pasar Tumpah Pringgondani ini. Seperti yang teman-teman udah lihat, tadi kita ajak keliling-keliling, rupanya di sini itu dominan wisata kuliner, mulai dari gorengan, cemilan, jajanan tradisional sampai makanan berat pun ada di sini. Nah, kalau haus juga jangan khawatir, karena di sini juga tersedia berbagai jenis minuman, baik yang hangat sampai yang dingin. Nah, teman-teman, di pasar ini ternyata tidak hanya wisata kuliner, tapi juga ada menjual buah-buahan lokal seperti jambu, seperti manggis, seperti pisang-pisangan, dan juga sampai ada sayur-sayuran, juga ada ubi, juga ada singkong, juga ada. Memang seperti pasar sesungguhnya ya, tetapi di sini cukup bersih dan sejuk. Seru nggak sih? Yuk, makin penasaran kan? Kita keliling lagi yuk, kita puterin pasar di sini. Oh,
rasanya kalau kita nggak tanya-tanya sama salah satu penjual yang ada di sini. Namanya Mbak. Namanya Mbak Febri. Mbak Febri. Setiap hari Minggu kita itu nuansanya nuansa kebaya, mengeluarkan tradisi-tradisi tradisional sesuai makanan khasnya masing-masing. Oh, sesuai makanan khasnya masing-masing. Karena saya menunya umum, jadi saya juga kebayanya umum. Kebayanya umum. Ya. Oh, jadi teman-teman untuk penjual di sini memang wajib pakai baju daerah, apalagi hari ini hari Kartini. Hari Kartini, ya. Nih ibu-ibu tangguh nih. Jadi di sini bukanya setiap hari. Setiap hari Sabtu, Minggu, dan di tanggal merah. Dan di tanggal merah. Jadi teman-teman di sini bukanya itu setiap hari Sabtu dan Minggu, tetapi kata Mbak Febri tadi setiap hari Sabtu itu pakai pakaian seragam nih ceritanya itu di sini. Pasar Pringgondani punya seragam khusus lurik-lurik kayak mas yang di sebelah sana tuh. Oh, lurik-lurik kayak gitu. Tapi hari Minggu nuansanya berbeda. Kita harus mengeluarkan tradisi masing-masing. Nah, bisa bebas. Baju adatnya pakaian bodoh. Oh, jadi bisa bebas hari Minggu pakai pakaian sesuai dari adatnya. Masing-masing mau pakai baju Bugis, mau pakai baju Dayak. Tadi saya lihat ada ibu-ibu pakai baju Dayak di situ. Makanya warna-warni. Ini memang temanya Nusantara, berarti ya. Nusantara, ya. Top banget. Nah, senang sekali teman-teman. Kita siang ini beruntung banget bisa ketemu sama pemilik dari Pasar Tumpah Pringgondani ini. Beliau adalah Bapak Dr. Surata. Selamat siang, Pak Surata. Iya. Pak Surata, kami di sini udah jalan-jalan nih. Seru banget tempatnya, unik banget, keren. Nah, kami itu penasaran, Pak. Kok ini kan Balikpapan? Kok Bapak kasih nama pasarnya itu dan nuansa di sini tuh seperti nuansa Jawa? Pasar Tumpah Pringgondani itu asal muasalnya kayak mana? Ya, jadi ini sebenarnya dulu kan Taman dan Kebun Penelitian Agronomi Bukit Pringgondani Balikpapan. Memang namanya Bukit Pringgondani. Nah, asal Pringgondani itu sendiri dari nama anaknya bapak yang nomor 2. Nah, Pringgondani itu sendiri diambil dari cucunya Pendawa, anaknya Bima. Nah, gitulah. Nah, singkat cerita ini dipakai bapak bangun itu tahun 2006. Sudah lama banget kita tanami pohon-pohon yang endemi Kalimantan. Jadi ada 66 spesies. Ada kayu ulin, ada kapur, kamper, meranti, begitu, mahoni. Ternyata ide mulanya itu memang kombinasi antara memang ini sudah kebun penelitian, lalu ada di Mbak Maria untuk mengembangkan kembali potensi yang ada di sini, karena memang daerah ini cocok banget sebagai tempat wisata, dilihat seperti itu ya, dilirik gitu ya. Nah, untuk kesempatan yang berikutnya kita mau bincang-bincang sama Mbak Mariana. Bener ya Mbak Mariana ya, tadi seperti yang dibilang oleh Bapak Dr. Surata bahwa beliau inilah yang mempunyai ide menarik perhatian dari tempat ini untuk bagaimana kalau kita jadikan tempat wisata. Dan kebetulan tempat wisata ini ternyata lebih seperti jualan UMKM. Jadi awal mulanya itu seperti apa sih Mbak, kok bisa menangkap ide dari tempat ini untuk dijadikan tempat wisata UMKM? Nah, pasar ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berjualan, tapi kita memang mengutamakan warga Balikpapan Timur. Jadi warga sekitar. Memang 90% yang jualan di sini adalah warga sekitar. Begitu. Jadi kalau mau jualan di sini ada syarat-syaratnya. Jadi dari konsepnya Bapak ini kan konseptornya. Nah, itu harus menggunakan pakaian tradisional. Gitu. Jadi memang target pemasaran kita adalah orang-orang yang kangen desa kampungnya di Jawa, ya kan? Nah, yang merantau-merantau, mereka bisa mengobati kangen di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, target market kita adalah warga Balikpapan yang tidak mengetahui apa-apa aja sih makanan khas tradisional di Jawa dan bagaimana sih nuansa di daerah Jawa itu seperti apa. Mereka tidak usah jauh-jauh bisa berkunjung ke sini. Jadi itu memang target kita. Oke, jadi teman-teman luar biasa ya, brilian banget. Kita sampai amazed banget, memang dari awal masuk itu konsepnya itu benar-benar dibentuk sampai tulisan-tulisannya itu juga bahasa Jawa, ya kan. Yeah.
Ya, jalan-jalan kita kali ini di Pasar Tumpah Pringgondani udah selesai, teman-teman. Tadi kita mulai dari jam 9 dan sekarang udah jam 1:30. Ternyata udah lama banget kita ada di Pasar Tumpah ini, tapi tidak terasa karena waktu yang berjam-jam di sini, tetapi kita tetap bisa menikmati keseruan bersama keluarga, piknik di sini, menikmati wisata kuliner yang ada. Harganya terjangkau, tapi mereka tetap menjaga cita rasanya enak-enak semua loh, teman-teman. Nah, untuk penutupnya, sebelum kita pulang, tadi sudah beli buah. Ini bisa digoreng, yang satu bisa dimakan, habis makan berat kita ada buah-buahan lagi di rumah, seru banget ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita kali ini dan jangan lupa di subscribe kalau ada informasi tempat wisata keluarga lainnya yang perlu kita kunjungi, ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa di follow Instagram kita di Storams Family. Terima kasih, sampai jumpa lagi.